Udah menikmati duit pajak negara buat kuliah gratis di luar negeri, malah nggak balik lagi ke Indonesia. Iya, ini lagi ngomongin beberapa penerima beasiswa LPDP yang viral karena cuitan ini. Penerima beasiswa LPDP yang nggak pulang ke Indonesia memang dianggap melanggar kontrak nih. Tapi emangnya ada berapa banyak sih alumni LPDP yang nyangkut di luar negeri? Kita buka yuk datanya. Per Juli 2022, LPDP sudah memberikan pendanaan kepada sekitar 32 ribu orang. Hampir 16 ribu diantaranya sudah menjadi alumni. Nah, alumni yang belum kembali setelah menyelesaikan studi jumlahnya 138 orang. Sekitar 0,9% sih dari total 15.930 alumni itu. Sebelum ini, di tahun 2020, LPDP juga pernah mengungkap ada 115 alumni nggak balik ke Indonesia dari 11.519 total alumni. Jadi, jumlah di tahun 2022 cenderung meningkat ya dibanding 2020. Meski demikian, ketentuan wajib kembali ke Indonesia ini juga menimbulkan pro kontra. Belum adanya jaminan mendapatkan pekerjaan jadi salah satu pertimbangan buat nggak balik ke Indonesia. Kalau menurutmu, gimana?